Oke, ini kita mau pembayaran dulu. Bilang dong. Bilang. Oke guys, kita mau pembayaran. Tegang tadi. Dia udah tegang nyetir guys, hari ini tegang pembayaran. Jadi hari ini aku pergi ke Baby Road karena ini toko bayi lengkap juga di sini. Dari ini sekarang aku udah sampai, tapi kali ini aku cuman sama Iwal sama Mama, Teteh ngurusin penyewaan mobil. Dan ini lihat dong, lucu banget. Ya ampun, boneka-bonekanya. Mah, paling lucu yang mana ya? Boneka-bonekanya, Wang. Ini lucu kali, Wang ya? Yang gitu. Lucu banget. Hah? Bunyi enggak ini? Bunyi. Lucu. Ya. Lucu enggak, Bang? Lucu. Tapi ya bayinya laki dikasih ginian enggak apa-apa ya? Yang cewek yang aja, cewek. Yang cowok. Ini yang cowok, Mas. Kalau bayinya cewek, mana Ike, Bang? Kalau bayinya cewek enggak apa-apa, kalau bayinya cowok. Ya kan enggak apa-apa cowok juga tapi beruang. Maksudnya yang laki-laki kayak gini. Hmm. Itu cowok. Cewek juga beli aja ini, dia kan enggak tahu anaknya. Lucu banget ya, parah. Hah? Tahu deh. Kok enggak tahu? Kenapa enggak tahu deh? Enggak percaya ya? Ini apa ini, Nas? Bagus guys, itu, Bu. Guys, pusing guys. Lucu, lucu mana? Ini buat apa? Aisyah. Ih, lucu. Ini apa yang pink? Pink deh. Ini kan pink juga. Ini lucu. Tapi ya, mukanya lucuan itu mah. Bayi cantik itu ya. Kalau itu lebih demam. Ini dia. Kayak gue dong tembem, say. Alhamdulillah guys, aku sekarang udah sampai di toko bayinya. Aku gak kenapa-kenapa, aku selamat dan sehat. Emang jarak dari kita kemana-mana? Salah jalan. Tegang sih, hening nih mobil. Hai guys. Salah jalan? Oh Tuhan, salah jalan. Harusnya ke kiri ya? Ke situ ya? Alhamdulillah sampai. Setelah lewati ketegangan. Hening banget nyetirin. Iya kan, terus aku pasang radio supaya enggak keheningan. Tegang sih ya kalau hening-hening gitu teh. Ya, kayaknya kita pasang lagi. Kayaknya tegang. Itu stoknya lucu banget ya. Parah guys, sekarang kita itu lagi stoknya ada di yes, Baby Road. Baby ini toko babynya kemarin kan Baby Expo. Nah, terus tapi memang harga di Baby Expo sama lebih di sini jauh banget. Terus di dalam tokonya tuh kayak ada TV, terus kayak tempat main anak. Jadi pas ibunya milih tuh anaknya enggak bosan. Ya ampun, Ma, itu lucu banget lah. Dulu si Atkia punya. Atkia waktu kecil pernah aku beliin ini, tapi enggak tahu ya sekarang kemana. Ya Allah, lucu banget. Bawanya gimana ya? Begini nih, Wang. Beliin aja deh. Ini lucu banget, sumpah, liat minimalis-minimalis keren gitu. Ya Allah, tapi emang harganya juga ya Allah sih. Berapa sih? 12 juta. Lihat ini kalau boxnya ini, tempat mandinya gitu. Lihat. Ini hah? Parah, high class. Bagus banget. Iya, tahu. Buat Eyong. Tapi Nanas anaknya? Dua. Jangan beli ini, aku udah punya, pakai aja. Anaknya dua. Wah, gantian ya, Nas. Satu. Ini lucu deh. Yang tahu enggak kayak buat si bayinya tuh ditaruh di bawah gitu. Oke, ini udah selesai. Akhirnya kita mau bayar. Banyak enggak uang belanjaannya? Ini enggak bingung juga sih bawanya gimana. Tara. Mana? Ini aja. Iya, ini aja. Ya udah beli aja satu daripada nanti bisa dipakai terus kepikiran enggak bisa tidur. Ini gimana bawanya? Oke, ini kita mau pembayaran dulu. Bilang dong. Bilang. Oke guys, kita mau pembayaran. Tegang tadi.
Dia udah tegang nyetir guys, hari ini tegang pembayaran. Alhamdulillah, kita udah sampai di Jakarta. Akhirnya aku kangen sama anak-anak. Ketemu anak-anakku. Sudah selesai deh perburuan perbayan. Nanti kita review ya barang-barangnya ya. Nanti kalau udah santai, review beli apa aja di sana. Ya udah deh, kita udah mau mobil. Mungkin mau cari makan dulu karena lapar sekali. Nih dari ini ujungnya. Wah, lihat ini ngantri asli, parah banget. Sampai dari jam 6 pagi udah pada ngantri. Iya, sumpah dari jam 6 pagi. Wow. Oh iya, terima kasih. Kita ini mau cobain. Ini lagi hits banget, guys. Parah terhit. Ya. Ini gara-gara kesini tuh pengen gara-gara ini ibu hamil bener-bener muda. Ya, tadi ngantrinya parah banget di luar guys. Parah banget, panjang banget. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, ini yang rasa apa ini? Ini yang signature, fresh milk, boba fresh milk. Bobanya enak banget. Iya, kita aku biasanya gak suka bubble ini. Enak banget, sumpah. Oke, okay. Berapa? 18 kali? Dia tuh kayak suami aku, kayaknya suka dia ketawa terus guys, dari tadi aku gak ngerti apa yang dia pernah ketawakan. Enak, enak guys. Enak. Ini mas-masing tupang. Mas-masing tupang. Sing tupang. Langsung kita punya booth, ada diri pemama-mama. Oke. Oke. Kalau boleh jujur, ini kan si bobanya tuh bikin sendiri. Aku biasanya nggak begitu suka bubble-bubble boba dari dulu tuh nggak. Tapi ini enak banget. Nah, ini tadi ini apa? Fresh milk? Ini fresh milk, brown sugar. Kalau yang ini milk tea. Milk tea. Kalau nggak terlalu suka manis, sebenarnya ini nggak terlalu manis. Aku kan nggak begitu suka manis, jadi pas. Try. Ntar yang lain juga try, jangan sekali. Ini berapa? 18. Ini bobanya pink. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Oke, ini yang matcha ya. Ini yang matcha. Terus bobanya pakai pink. Enak banget. Hah? Suka green tea? Yang suka green tea masih suka. Salah satu kita punya specialty. Jadi ini memakai edible glitter dari Taiwan. Apa edible apa? Edible glitter. So, mana glitter? Ketika diaduk 18 kali ini bakal bling bling. Mana? Wah, lucu banget. Lucu. Eh, motornya mau masuk. Yalah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Eh, iya. Habis minum yang kayak gini kan lama-lama enak. Yeah. Ini tuh seger banget, coba nih. Enak. Seger kalau lagi kepanasan gitu ya, kegerahan. Yeah. Minum yang ini seger, guys. Dikit-dikit aja. Ini apa lagi nih? Ini strawberry. Strawberry. Boba pink. Strawberry boba pink. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gimana? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Okay. Ini dalam banget ini. Cute gitu. Coba-coba apa sih? Rasanya cute. Beneran kayak susu strawberry cute. Ya kan? Ini enggak percaya. Manis, cute. Kayak susu manisnya gitu. Cute. Apa? Kayak permen karet. Kayak cute gitu, cute. Oh iya. Cute kan? Kayak permen ya? Iya kan kayak permen. Kalau dikiranya kayak
Orang mungkin kiranya takutnya itu kayak susu strawberry tempat belakangnya. Emang ini bukan susu strawberry? Susu sama strawberry. Oh yes. Ya, tapi lebih kayak ada rasa permennya gitu. Enak. Ada berapa macam sih di sini? Mas ya, ini kalau ini yang lemon tea series. Oh, ini lemon tea. Ini kita punya bubuk tehnya dari Taiwan. Bubuk tehnya jauh ya. Ini daun tehnya dari Taiwan, guys. Daunnya langsung dari Taiwan. Oke, Beb. Jauh, Beb. Cobain ya. Boleh. Ini bedanya apa ini sama ini? Ini black tea, ini green tea. Iya. Ya. Oh, aku yang ini yang manis. Panas. Ini diaduk juga. Nah, kalau suka yang asam. Jangan terlalu asam, aku langsung. Asam. Shim, tapi ya enak. Yang iya, emang benar kayak jalannya ya kan? Enak tapi segar. Segar ya? Sama saya habis minum bubble-bubble gitu tuh kayaknya minum lemonnya tuh enak ya. Asam kok terlalu itu. Enak kok. Keluar baik Instagram. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sumpah, itu mah dirimu. Cuma Anda sana? Yang harus sini. Sana lah. Sana katanya. Ini turun lewat sini. Enggak bisa. Tuh, kan bagi dia mau siap-siap lihat perform lagi tes lapina. Cece mau konser. Assalamualaikum. Apa kabar, Mbak? Banyak semua orang ada di sini. Halo. Akhirnya Ibu Nagita Slavina maju sambil Rafathalnya nangis di game. Oh.
11 katanya. Harusnya kok udah sampai jam 11 nih, naik tarifnya nih. Udah, ada mau lagi lagi ya? Hah? Ada ibu-ibu nyanyi gak? Gak apa-apa deh.